Blackwood, balik lagi di channel YouTube Blackwood Tools Official bersama saya Ridwan dan Pak Deddy selaku teknisi dari Blackwood. Kali ini saya mau membahas tentang dua produk dari Blackwood. Apa aja sih? Satu Mini Mic 140 SND dan Mic 120 SND. Oke Pak Deddy, kita akan membahas Travolas dari Blackwood 140 SND dan 120 SND. Untuk perbedaannya 120 dan 140 ini apa sih Pak Deddy? Ya oke, terima kasih sebelumnya nih Bung Ridwan. Oke, kita bahas perbedaan yang lebih mencolok ya di antara dua mesin ini, antara 140 mini mic dan 120 mini mic. Nah, 140 mini mic tentunya ini udah keluar duluan. Dibilang kakaknya ini kakaknya, nah, dibilang ini adiknya, tapi ini kakaknya. Ya teman-teman. Nah, untuk mini mic 140 yang pertama mencolok itu tentunya, nah teman-teman bisa melihat yaitu dari stang VO-nya tentunya. Untuk mini mic 120 sendiri itu sudah terpisah ya teman-teman. Sudah terpisah. Kalau yang 140 masih menyatu ya. Menyatu. Oke. Nah, untuk situnya berarti lebih simpel ya. Tentu untuk lebih simpelnya tentunya otomatis lebih simpel yang 120. Perbedaannya 140 sama 120 ya. Oke, untuk opsi yang lainnya Pak Deddy, cara pengoperasiannya. Nah, yang selanjutnya itu tentunya amper. Ini sangat berpengaruh sekali untuk penggunaan tentunya. Nah, ini, kalau ini kan mini mic 140 tentunya ampernya sekitaran ya 20 ya. 20 ampere dan ini 120 ampere ya. Amper ini sangat tentunya. Oke, selanjutnya Pak Deddy untuk opsinya apa aja sih bedanya di 120? Nah, yang selanjutnya untuk 120 ini Blackwood itu menghadirkan ini khusus dia untuk menggunakan flukor. Nah, di sarang-sarang itu tentunya untuk mesin 120 banyak menggunakan kawat-kawat flukor atau tanpa gas atau disebut dengan gas. Itu apa di situ? Bisa dijelasin lebih detail? Nah, itu flukor itu sendiri adalah kawat VO yang menggunakan gas. Jadi teman-teman tidak usah repot lagi harus terus menggunakan tabel di tabung gas yang juga ada di rumah ya. Ya sekarang pabrik baru sudah mengadakan kawat tanpa gas flukor atau gasless. Berarti pengelasan lebih irit. Lebih irit ya, lagi betul. Pengeluaran efisiensi. Betul, ya. Efisiensi. Oke. Nah, yang keduanya Pak Deddy nih dari 120 ini bisa mengelas apa lagi nih Pak Deddy? Nah, untuk pengelasannya tentunya cuma ada dua tentunya, yaitu pengelasan MMA dan juga pengelasan flukor. Oke, untuk flukor itu kan tadi menggunakan tidak pakai gas ya? Iya betul. Nah, pengelasan ya. Kalau untuk MMA itu pengelasan apa ya? Karena masih awal tuh MMA itu apa sih Pak Deddy? Iya nih, kalau untuk MMA ini mungkin kalau teman-teman udah biasa mengelas mungkin tahu. MMA itu adalah pengelasan besi menggunakan kawat elektroda. Jadi kalau teman-teman suka lihat, ini yang berupanya mengalami ada pengelasan kawatnya stick. Kawat stick. Ya, kawat pengelasan. Ya, itu betul. Nah, itu adalah pengelasan MMA. Nah, kalau untuk flukor kawatnya putih bulat. Nah, untuk warna sendiri dia putih. Warna kawatnya ya, itu putih dia. Ya. Nah, teman-teman untuk silakan cek di pengalaman mungkin untuk bisa dicari tahu untuk awalnya. Oke, untuk bedanya berarti dari keluaran yang lama produk Blackwood itu yang 140 ya, ya. bisa mengoperasikan menggunakan gas ya, betul. Ada 5 opsi ya Pak Deddy ya, iya betul. MMA, terus CO, terus Andron ini bahasa Indonesia, terus Fluskor, terus manual ya, klik manual itu. Nah, sama ini ya, ini bisa untuk ini 140 sendiri dia bisa menggunakan gas dan CO. Nah, bisa lihat di bagian belakang tentunya ada gas in, gas
menyerahkan gas supportnya ya, supportnya. Nah, kalau 120, nah untuk 120 sendiri tadi sudah kita bilang bahwa tidak menggunakan gas ya. Nah, untuk secara fungsi tentunya sama untuk penggunaan pengelasan besi ya, ya, ataupun stainless ya. Jadi yang pengelolaan lama ini fungsinya untuk pengelasan lebih banyak opsi ya, berarti ya ada 5 ya. Kalau yang 120 itu hanya untuk pengoperasian 2 pengelasan saja, betul. Skor dan MMA ya. Untuk selanjutnya jangan kemana-mana, tonton terus di channel YouTube Blackwood Official. Kita akan ngetes bagaimana sih kualitas dari produk Blackwood 120A.